Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua yang dimuliakan Allah, selamat beraktivitas menjalankan fastabiqul khairats, berlomba-lomba untuk melakukan kebajikan. Pernyataan Nabi dalam sebuah hadis, beliau bersabda, jikalau anak Adam mati, maka putuslah amalnya, kecuali ada 3 perkara. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, amal jariah semasa hidupnya. Lalu yang ketiga adalah anak yang soleh dan soleha. Jadi, rupanya kita punya mobil mewah, rumah bagus, pakai yang indah. Sekalipun kita punya mobil mewah, toh akhirnya kita pulang dengan kurung batang. Atau bahasa suku saya itu salence. Tadi kita punya rumah megah dengan interior yang begitu cantik. Toh akhirnya kita juga dikubur dalam perut bumi dan ditandai hanya dengan batu nisan. Yang tadinya kita punya pakaian mewah juga menarik perhatian dengan berbagai model. Toh akhirnya kita hanya pulang dengan kain kafan. Jadi apa yang kita banggakan? Allah berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa mata ulul gurur." Dan kehidupan di dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Bermobil mewah itu tujuan banyak manusia, uang melimpah, pakaian indah itu tujuan banyak manusia, makanan dan minuman yang serba lezat, santapan yang selalu dicari, rekreasi yang menghasilkan menikmat, hiburannya selalu dinikmati. Makan minumlah, senang-senanglah, dalam pesta kehidupan dunia. Namun ingatlah, gunakan pikir, bahwa pesta pastikan berakhir. Persinggahan dari sebuah perjalanan panjang, dunia bukanlah
ku jual, namun hanya ladang tempat bertanam. Pesta pasti berakhir, pesta pasti berakhir, pesta pasti berakhir, pesta pasti berakhir, pesta pasti berakhir.